Guna menyukseskan pemilu serentak tahun 2018 di Kabupaten Sambas, baik pemilihan gubernur, presiden, dan pemilihan legislatif, Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Sambas terus gencar melakukan sosialisasi pemilu partisipatif kepada seluruh elemen masyarakat. Jumat 17 November 2017, Panwaslu Kabupaten Sambas kembali menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder yang terdiri dari perwakilan Pemda, Kecamatan, KPU, dan TNI Polri dalam rangka pengawasan pemilu partisipatif di aula salah satu hotel di Kabupaten Sambas. Sebelumnya, Senin 6 November 2017 kemarin, Panwaslu telah menggelar sosialisasi pemilu partisipatif bagi Panwascam Kecamatan, tokoh masyarakat, ormas, dan lembaga, dilanjutkan rakor pengawas pemilu partisipatif bersama pelajar, mahasiswa, dan ormas, Kamis 16 November 2017. Mahrus Esos selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sambas saat membuka kegiatan menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi dengan stakeholder, yaitu untuk menyamakan visi dan misi suksesnya pemilu serentak tahun 2018 mendatang. Mahrus menjelaskan, yang terutama dan paling utama dari rakor ini adalah untuk bekerja sama agar pemilu ke depan bisa satu persepsi antara penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwaslu, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Mahrus berharap kepada partai politik dapat mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan undang-undang. Rapat koordinasi dengan stakeholder, adapun maksud dan tujuan kami mengadakan rapat dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemilu, yaitu untuk membuat atau menyamakan visi misi kita untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan dari baik dari pihak penyelenggara, pemerintahan daerah maupun para partai-partai politik. Dan yang utama dan paling utama adalah untuk kerjasama bagaimana untuk pemilu ke depan supaya kita tidak miskomunikasi antara pihak penyelenggara, pihak politik dan pemerintah. Karena di situ ada penyelenggara adalah KPU dan Panwaslu, kemudian adalah masyarakat dan selanjutnya adalah pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah itu adalah dukungan yang sepenuhnya kami harapkan untuk melakukan pendukungan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu kada. Kemudian kepada Pak Camat Kabupaten Sambas, kami mengucapkan terima kasih karena telah melimpahkan atau menugaskan stafnya dari kesetariatan Panwaslu Kecamatan dan Bendahara di Kecamatan. Partai-partai politik hendaklah mentaati aturan-aturan yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Suhud Firmansah Esos MSI, Kepala Kantor Kesbang Limas, mewakili Bupati Sambas saat memberikan materi tentang kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung Pilkada Serentak tahun 2018 mengatakan Kalimantan Barat tahun 2018 akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sehingga pemerintah daerah dan semua stakeholder dapat saling mendukung sukses pemilihan kepala daerah ke depan. Hari tanggal 13 kita dikumpulkan oleh Polda, seluruh jajaran penyelenggara pemilu termasuk stakeholder lain dari Polres dan stakeholder lainnya untuk rapat yang sejenis ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kecepatan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas untuk merespon arahan itu sehingga terlaksana acara kita pada hari ini dengan sangat cepat. Masih berjalan pada minggu yang sama. Muhammad Ridwan, SIP, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sambas, dalam sambutannya melaporkan kegiatan rakor dengan stakeholder tentang pengawasan pemilu partisipatif diikuti 52 peserta terdiri dari KPU Kabupaten Sambas, pihak kepolisian, kejaksaan, perwakilan DPRD, pemerintah daerah, perwakilan instansi terkait lingkungan Pemkab Sambas, Parpol, dan Samad se-Kabupaten Sambas.
Ridwan dalam sambutannya menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi dengan stakeholder tentang pengawasan pemilu partisipatif, terutama tentang terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 serta penjelasan moto Panwaslu, yaitu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Pertama, latar belakang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 memberi warna baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, yaitu dengan pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pengawasan pemilihan umum. Sesuai dengan tagline Bawaslu Republik Indonesia, yakni bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Berangkat dari pemahaman inilah menjadikan pengawasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar dari tiap-tiap pemilu dan pemilihan kepala daerah. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat pada setiap pemilu. Penyelenggaraan pemilu selain sebagai wahana pergantian kekuasaan juga merupakan saluran partisipasi masyarakat yang memadai bagi terhimpunnya pilihan dan aspirasi. Karena itu, pemilu adalah sarana yang tepat untuk menguji kebenaran klaim-klaim politik yang dibuat oleh banyak pihak tentang kedekatan mereka dengan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, merupakan satu keharusan bagi panitia pengawas pemilu Kabupaten Sambas untuk mengajak dan mendorong berbagai elemen masyarakat termasuk para pengambil kebijakan di Kabupaten Sambas untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, dasar hukum. A. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. B. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. C. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketiga, tujuan. Rapat koordinasi dengan stakeholder pengawasan pemilu partisipatif bertujuan untuk menyatukan persepsi antara panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Sambas dengan para pengambil kebijakan di Kabupaten Sambas dalam mengakomodir serta mendorong peran serta masyarakat luas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan harapan agar pelanggaran pemilu semakin berkurang karena adanya kesadaran dari masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran sebagai suatu esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pemilu. Keempat, pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dalam rakor tersebut, selain dilakukan dialog tentang aturan dan pelanggaran pemilu, juga disampaikan materi dari Polres Sambas dan materi dari Ketua KPU Kabupaten Sambas. Kami sebagai penyelenggara memang tugasnya hanya melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait dengan kajian, penilaian, dan penindakan memang itu menjadi perhatian kami sehingga bagaimana nantinya dalam penyelenggaraan itu harus hati-hati lah, harus menjaga netralitas, ya, kemudian melaksanakan aturan yang memang sudah ada, ya. Artinya Panwas ini akan mengawasi kami dari tahapan dari awal sampai selesai nanti, itu undang-undang yang ada, jadi kami harus siap. Kemudian termasuklah masyarakat di luar Panwas, silakan, tidak masalah. Apalagi ini zamannya zaman terbuka, ya, tidak ada yang untuk ditutup-tutupi. Apalagi mohon maaf, sekarang tahapan itu hampir semuanya sudah memakai aplikasi, ya, aplikasi. Termasuk mohon maaf untuk pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual partai politik yang dilakukan oleh KPU itu memakai aplikasi
partai politik, aplikasi KPU, sehingga bisa diupdate persoalan-persoalan rakyatnya. Tim CSF TV melaporkan.